Mantap, lucu banget sumpah. Bukan lucu sih, unik. Kayak boleh sandain sepeda tapi motor. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog again. Bersama gue guys, Afif Toha. Oke, sekarang gue berada di Sharif Girids, yang lokasinya berada di Nusa Dua, Bali. Dan kali ini gue ada motor unik banget di belakang gue ini. Ini adalah Grand Astrea tahun 1992. Dan sekarang dan dimodif sedemikian rupa guys, jadi BMX Cup. Grand Astreanya unik banget dan apa ya, berasa gue pengen ngetes drive aja deh intinya tuh. Nah, apa aja yang udah diubah? Pokoknya kayak kebanyakan nih udah nggak berupa motor lagi guys, seperti sepeda ini soalnya. Oke, dan apa aja yang udah diubah di sini? Oke, langsung aja ubahan apa aja yang udah diubah di sini? Langsung aja gue akan panggil modifikatornya dari Sharif Garage untuk menjelaskan sedetail dan berapa sih budgetnya dan apa aja yang udah diubah. Oke, konsep modifikasinya apa aja sih Om Sharif? Nah, konsepnya ngambil sepeda BMX gitu. Oke, BMX. Jadi berusaha untuk menyamai BMX dari segi rangka stang setir itu aja. Nah, itu. Dan ini semua baru-baru dalam mesin. Oke, jadi untuk isi depan ini ada variasi, yeah, ya kan? Dan untuk monoshock sendirinya ini asli dari apa nih? Motor apa nih? Nah, itu untuk motor MX sebenarnya, tapi variasi. Oh, untuk motor MX monoshock belakang. Oke, dan untuk rangkanya berarti buat sendiri ya? Iya, rangka semua buat sendiri sama swing arm belakang itu. Oh iya, swing arm belakang buat sendiri. Dan ini untuk akinya di mana Pak posisinya Pak? Oh, akinya di sini. Tak kasih tahu dulu ya. Oh iya, ini aki. Okay. Ini khusus aki, tidak ada apa-apa lagi kecuali aki. Kalau di sini semua kelistrikan dari CDI, Kiprok, switch starter ya di sini. Di bawah mesin tadi. Nah, di bawah mesin. Jadi di sini ada dua box, ada dua kotak. Dan ini dulunya pakai satu karena orang yang punya berpikir dia untuk perjalanan jauh, jadi dianjurkan dua tabung supaya isinya banyak. Ini 1,8 liter ini. Oke, sebelumnya ini apa nih? Bensin. Iya, bensin. Oh, ini tabung bensin. Oke, saya kira ini adalah nosnya, guys. Ternyata bensin. Oke, yang depan kecil ini 1,8 liter. Ah, dua-duanya. Oh, dua-duanya? Iya. Oh, dua-duanya totalnya 1,8 liter. Iya. Ah. Itu. Terus apa lagi mau dibanya? Ini cuman karbu itu aja, pakai Honda Wind. Itu aja. Sama rem belakang cakram. Depan belakang cakram. Itu sama lampu satu. Dan ini handle-handlenya punya NMAX Matic. Wih, keren cuy. Ya. Jadi rem depan sama rem belakang, handle ya, remnya semuanya pakai NMAX. Ya, ori, NMAX. Ori ya? Ori. Semua ori. Dan talinya juga NMAX karena dia panjang kan. Di motornya NMAX itu memang panjang. Jadi satu set komplit punya NMAX. Mantap kali guys. Ini berasa gue pengen test ride deh, sumpah deh habis ini. Nah,
kira-kira proses pengerjaannya ini berapa lama sih, Pak? Ini untuk pertama kalinya saya paling lama ini 1 bulan. Oh, sekitar 1 bulanan. Dan kalau boleh saya tahu, Pak, ini total biaya modifikasinya berapa? Ini totalnya ini sekitar 25 ini total, sama ngurus pajak, beli motornya, sama beli spare part itu. Ini pajak on ini. Oh, pajaknya masih on kan ya? Iya, pajak on, terus surat-surat komplit. Memang di sini saya haruskan kalau modif itu harus pajak on, surat lengkap. Oke, guys, gitu aja perbincang-bincang dengan Syarif Garage sama Om Syarif mengenai modifikasi Grand Astrea tahun 92 ini. Dan terima kasih banyak Om Syarif buat luangkan waktunya, udah diberi kesempatan untuk wawancara bentar ya mengenai keunikan motor ini. Saya gue tertarik banget lihat pertama kali ngelihat motor ini dan pengen nyobain test ride gitu loh. Iya, silakan, boleh. Ya gini aja, apa namanya, saya untuk pecinta motor custom ya saya sarankan taati aturan jalan raya, pajak kalau bisa ya selalu on supaya kita ada kemasukan lah ke pemerintah. Bagi kalian yang pengen tahu cara menghidupinya adalah kayak gini, kita tekan tombol dulu yang kanan ini, set, nah kan, setelah itu tombol yang kiri, oh ya kan. Lihat kan suara knalpotnya, mantap sekali. Coba digeblar, guys. Mantap habis. Guys, kali ini waktunya gue mau test ride si apa nih, BMX Cup. Starter buat kiri. Oke, dan lampu depan belum nyala. Kita nyalain dulu. Oke, dan naikin dulu. Sip. Wow. Suara kenalpotnya. Wow, galak, guys. Wah. Unik banget nih, berasa naik sepeda. Mantul. Wow, tarikannya satu gasnya aja udah bus. Lucu banget sih, sumpah. Mantap, lucu banget, sumpah. Bukan lucu sih, unik. Kayak berasa naik sepeda tapi motor. Nah, inilah keunikannya motor custom ya, guys. Ya, meskipun udah dimodif kayak gini, cuma tapi pajaknya tetap selalu hidup. Nama juga hobi. Lucu sekali, jadi posisi ready-nya juga enak banget. Nah, biasanya sih kalau Grand Astrea ya kan, itu kan remnya di kaki ini nih, ya kan. Nah tadi kok gini-gini, mana remnya gak ada? Oh iya, ternyata di ke tangan kiri, guys. Cupu sekali gue. Lupa kalau udah dipindah sini. Ya antara gabungan antara sepeda dan motor ya, tapi sepeda tapi ada mesin motornya gitu. Depan sama belakang remnya cakram, guys. Brembo. Oh, tanjakan mantap sekali. Kalian tahu tadi total biaya modifikasinya berapa? 25 juta. Wow, itu bukan uang sedikit loh ya. Banyak 25 juta itu. Bisa dibeliin motor baru.
Nah, namanya juga hobi guys, jadi seberapa pun habis biaya modifikasinya, kalau udah hobi, it doesn't matter gitu kan. Mantap sekali. Okay, guys, thank you buat yang sudah nonton vlog gue kali ini. Sumpah serem banget gue. Maksudnya aku udah review motor yang unik banget, modifnya kayak sepeda, dan wow, membuatku bahagia. Bahagia. Okay, thank you buat nonton, thank you buat kalian semua yang udah supportnya, dan see you on the next video guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.